Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Farhan bin Abdul Rahim. Saya akan bercerita tentang anda fakta pelik di luar negara. Fakta yang saya nak ceritakan pada hari ini adalah fakta luar biasa di Itali, iaitu di sebuah perkampungan Sardinia di hujung Eropah. Keju yang dihasilkan ni adalah keju yang paling bahaya dan paling unik yang pernah dihasilkan kerana ia mengandungi lava dan ulat. Apa itu keju? Keju ni dari bahasa Portugis Queijo, makanan orang biasa pada zaman dahulu. Tetapi zaman sekarang ni Harga ferang. Nani? Nani? Omae wa mou shindeiru. Sekarang ni harga ferang terlampau mahal. Padahal ia diperbuat daripada susu dan enzim. Hari ini saya nak ceritakan tentang satu keju yang sedap, berkhasiat tetapi berbahaya, iaitu katsumatsu. Katsumatsu ni keju ulat yang mempunyai rasa unik dan sedap. Ulat yang dalam keju ni boleh melompat setinggi 6 cm. Jadi ia bahayalah, boleh terkena mata, masuk dalam hidung. Kalau silap makan, boleh mati. Jadi keju ni berasal daripada Itali, di sebuah perkampungan kecil di Eropah, iaitu Sardinia. Keju ni dihasilkan oleh susu kambing dan dijemur apabila mendapat dia punya keledak ataupun dadi susu. Keju ni berasal daripada keju Parmenio. Ia dijemur di bawah sinaran matahari yang panas, kemudian dibiarkan oleh kilang untuk dibahan oleh lalat keju. Lalat keju ni akan bertelur menghasilkan katsumatsu yang paling sedap. Proses pembiakan dia menghasilkan enzim di dalam keju seperti lekit-lekit keju cair yang dihasilkan oleh lava dan lalat. Lalat-lalat tersebut dibiarkan untuk bertelur di atas keju, lalu ia membiak menghasilkan lava dan ulat yang dibiar dijemur selama beberapa bulan. Lalu ia akan menjadi katsumatsu. Katsumatsu ni secara ringkasnya keju yang ditapai, keju yang dibiar selama beberapa bulan untuk dimakan oleh lalat. Dan keju ni bahaya untuk orang dewasa kerana ia mampu membunuhnya. Sebab bila kita makan benda yang berulat dan berlava ke dalam perut kita, ia akan menghakis lalu menyebabkan sistem pencernaan kita terganggu. Keju katsumatsu ni mempunyai rasa yang amat tajam, sedap, sedikit pedas dan mempunyai rasa kacang yang amat lembut seperti krim. Ini diterangkan oleh orang pakar makanan. Jadi, menarik tak fakta tentang katsumatsu ni? Jika korang mempunyai fakta lain tentang cheese membunuh, korang boleh kongsikan di ruang komen. Oh ya, jangan lupa like dan share kerana like itu indah. Izinkan saya mengundurkan diri. Gerak lu, Papa Roger. Ada nama makan tak? Assalamualaikum. Baguslah kau dek. Sudah sampai. Piwi. Oh bang, tak banyak sikit bang, tak banyak. Soal tak sikit. Nom 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 nom.
Kalau sedia suka untuk subscribe, jadi kita subscribe to live.